antara orang yang dilantik adalah nazir masjid. Kan nazir-nazir kan? Ha, daripada itulah perkataan nazir dia. Nazir masjid ni sebab dia menguruskan harta wakaf. Seperti mana kita tahu, masjid ni mesti dibina di atas tanah wakaf. Jadi dia menguruskan harta wakaf, sebab tu nama dia nazir. Ha, nama nazir. Realitinya, nazir ini adalah orang yang paling berkuasa terhadap masjid. Ha. Tapi malangnya, nazirlah pegawai masjid yang paling sikit dibayar. Ha, jadi ini tak betul ya. Sebab tanggungjawab dia besar. Ha, ini realiti yang pahit untuk kita telan. A'udzu billahi minal 'alimi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi abana al-'ibad manhaj tarbiyati fil Qur'anil Majid wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladzi ba'athahu Allah liislahi wa ta'dib wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jadi alhamdulillah, jutaan kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana izinnya kita dapat bersama-sama berkumpul pada malam yang mulia ini. Jadi kita masih lagi dalam tajuk wakaf. Hari ini sebelum ni kita telah membincangkan apa yang akan terjadi pada harta-harta wakaf seandainya harta wakaf itu sudah rosak. Yang kita ketahui, harta wakaf tidaklah seperti harta biasa, mempunyai syarat-syarat tertentu untuk dilupuskan dan ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dan semuanya kita telah perbincangkan pada sesi yang lepas. Jadi hari ini kita masuk tajuk Mautul Mawquf Alaih, kematian penerima wakaf. Kita dah bincang wakaf ini ada beberapa rukun, antaranya orang yang menerima wakaf. Jadi kalau orang yang menerima wakaf yang namanya sebagai penerima wakaf atau kita panggil sebagai nazir, orang yang menguruskan harta wakaf, maka apa yang akan berlaku pada harta wakaf tersebut? Kerana kita tahu bila seseorang pewakaf telah mewakafkan harta, maka pewakaf harta tersebut sudah tidak ada hak pada harta wakaf tersebut. Kan? Ha, jadi harta tersebut akan diuruskan oleh penerima wakaf. Jadi seandainya penerima wakaf itu meninggal dunia, maka apa akan berlaku pada harta wakaf tersebut? Baik. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin idza mata al mawquf alayhi fa in ayyana al waqifu musarrifan akhar ghayra dhalika shakhs alladhi mat yantakilu ila al waqf inda mautih. Jadi seandainya penerima wakaf tersebut meninggal dunia dan pewakaf ada menentukan orang yang seterusnya, maksudnya masa dia wakafkan harta tu, dia tentukan siapakah yang akan uruskan harta tersebut selepas orang tu meninggal. Makna kata, dia meletakkan lebih daripada satu nama pewakaf, satu nama penerima wakaf, tapi ikut turutan. Ha, ikut turutan. Contoh musannif akan bagi dalam selepas ini insya-Allah. Intaqal waqfu ila alladhi ayyanahu, maka berpindahlah pengurusan harta wakaf tersebut atau penerima wakaf tersebut kepada orang yang telah ditentukan. Tapi ditentukan ini bukan selepas kematian orang yang menerima wakaf. Maksudnya ketentuan ini dilakukan kepada ketika mana wakaf itu dilaksanakan.
Masa dia laksanakan wakaf, dia nak wakafkan harta dia, dia cakap siap-siap, aku wakafkan harta ini kepada Zaid. Seandainya Zaid meninggal dunia kepada Muhammad, seandainya Muhammad meninggal dunia kepada Ali. Jadi bila Zaid meninggal dunia, maka harta tersebut akan berpindah, atau wakaf tersebut pengurusannya akan pindah kepada Muhammad. Bila Muhammad meninggal, maka harta wakaf tersebut akan pindah kepada Ali. Berbeza dengan kalau dia hanya menentukan satu nama saja. Jadi bila si penama tadi meninggal dunia, orang yang mewakafkan harta tidak ada hak untuk memindahkan pengurusan wakaf tersebut kepada orang lain kerana harta itu sudah dilepaskan. Jadi yang boleh sebab sebelum wakaf, sebab harta tersebut masih lagi menjadi milik dia. Baik. وَذَلِكَ يَكَعِنْ يَكُولَ وَاقِفْ وَقَفْتُ هَذِي الدَّارِ أَوِ السَّيَارَةَ عَلَى وَلَدِي عَلَى وَلَدِي ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ. Jadi contohnya, pewakaf mengatakan, saya mewakafkan rumah ini ataupun kereta ini kepada anak saya, kemudian kepada fuqara, kepada orang-orang fakir. Satu khusus, yang kedua umum. Jadi ke mana harta itu akan pergi? Maka harta itu akan diuruskan oleh anak dia dulu. Summa. Maka selepas itu, selepas anaknya mati atau anaknya sudah hilang kelayakan menjadi pengurus wakaf. Kita dah bincang sebelum ni kan, orang yang menerima wakaf ni ada syarat-syaratnya. Dan dia boleh digugurkan. Jadi soal berpindah hak menguruskan harta wakaf ni bukan semata-mata mati sebenarnya. Tapi kalau dia digugurkan daripada haknya digugurkan daripada menguruskan harta wakaf disebabkan sebab-sebab tertentu, seperti pecah amanah dan sebagainya, ataupun dia sudah tidak kemampuan, kan, dia sudah tidak ada kemampuan terlantar, maka terpaksa dipindahkan kepada nama orang lain, maka yang akan menerima harta tersebut adalah fakir miskin. Okay, baik. Fakir miskin. Okey. Fakir miskin sebab tadi dia tentukan fakir miskin. Ini contoh dia. Maksud kalau dia kata, anak aku yang pertama, kemudian anak aku yang kedua, kemudian cucu aku, kemudian keturunan aku. Dia pindahlah. Dia pindahlah pengurusan harta wakaf tu. Kita kata fakir miskin tadi sebab dalam contoh tadi sebut fakir miskin. Jadi fakir miskin umum lah. Sesiapa yang masuk dalam kategori fakir miskin, maka dia boleh menjadi nazir. Dia boleh tugaskan menjadi nazir. Tiba-tiba jadi kaya, hilanglah kelayakannya. Dia tak jadi nazir lah. Sebab syarat dia tadi adalah fakir miskin. Baik. Mana tadi? Baik. Fa'in lam yu'ayin musarrifan akhar yantakiru ilaihi alwaqf baki al-mawquf waqfan wasrafa ila wasurifa ila aqrabin nas lilwaqif yawma maut al-mawquf alayhi al-awwal. Jadi kalaulah dia tidak tetapkan penerima yang lain, dia tak kata pada siapa, dia tetapkan seorang penerima sahaja, maka harta tersebut kekal sebagai harta wakaf. Sebab seperti mana kita tahu, status harta wakaf tidak akan berubah dan diserahkan kepada orang yang paling hampir kepada pewakaf selepas kematian penerima pertama. Jadi siapa yang paling hampir kepada wakaf, pewakaf anaknya, kan ikut yang paling rapat anaknya, kemudian bapaknya, kemudian adik-adiknya, kemudian pakciknya, kemudian sepupunya, sebapa dan seterusnya, jadi orang tu pun bukan memiliki harta tersebut, orang tu menanggung amanah sebagai nazir, sebagai orang yang menguruskan harta-harta wakaf. Baik. Yang kedua, idza waqafa ala syahsain
Thummal fuqara an qala waqaftu ardi ala Zaidin wa Umar. Thummal fuqara famata ahaduhuma dhahaba nasibuhu min al-waqfi ila syahs al-akhir. Li'an al-waqifa syarat intiqal al-waqfi ila al-fuqara bi maut syahsain wa lam yujad dhalik. Jika diwakafkan kepada dua orang, kemudian kepada fakir miskin. Dia kata, saya wakafkan tanah saya kepada Zaid dan Umar. Maksudnya, wang pentadbir lah kita kata bahasa kita sekarang. Pentadbir atau wakaf sebut dua orang. Kemudian, baru fakir miskin. Lalu, salah seorang meninggal dunia, maka harta tersebut akan disedahkan kepada orang yang kedua. Kerana pewakaf mensyaratkan harta tersebut berpindah kepada fakir miskin sekiranya kedua-dua nama sebut sudah meninggal dunia dan ini belum berlaku lagi. Makna kata tadi, kalau dua orang letak nama dua orang, maka akan berpindah kepada seorang lagi. Dia tak akan pindah kepada fakir miskin sebab dia kata Zaid dan Umar kemudian fakir miskin. Zaid dan Umar. Maksudnya kalau Zaid meninggal, harta wakaf itu akan ditakbir seorang oleh Umar saja. Kalau Umar meninggal, harta tersebut akan ditakbir oleh Zaid saja. Kalau kedua-dua meninggal, barulah hak pentadbiran atau pengurusan harta wakaf tersebut berpindah kepada orang yang fakir. Orang yang fakir boleh dilantik untuk menjadi nadir, untuk menjadi pentadbir bagi harta wakaf tersebut. Baik. Idza waqafa 'ala syahsaini wa fassala bi an qala waqaftu 'ala kulli wahidin waqaftu 'ala kulli wahidin minhumā nisfa hādhihi ad-dār thumma 'ala al-fuqarā fa huwa waqfan fala yantakilu nasibu ahadihima ila al-ākhar bal yantakilu ila al-fuqarā. Jadi berbeza dengan tadi, kalau pewakaf itu mewakafkan kepada dua orang, penama penerima wakaf ada dua orang, tapi dua orang itu dipisahkan kuasanya terhadap harta yang diwakafkan. Contoh rumah payah, kita ambil tanah. Tanah, dia ada tanah 10 ekar. Jadi aku wakafkan tanah 10 ekar kepada Zaid dan Umar. 5 ekar yang di hadapan kepada Zaid, 5 ekar yang belakang kepada Umar. Kemudian kepada fuqara. Jadi kat situ berlaku dua wakaf sebenarnya. 5 ekar pertama kepada Umar, 5 ekar kedua kepada Zaid. Jadi wakaf itu tidak bercampur. Mereka tidak berkongsi dalam mentadbir harta wakaf sebut, tak. Sebab hakikatnya, menerusi lafaz orang yang mewakafkan, orang yang mewakafkan telah menentukan harta wakaf mana yang diuruskan oleh Zaid dan harta wakaf mana yang diuruskan oleh Umar. Jadi, realitinya berlaku dua wakaf. 5 ekar yang pertama satu wakaf, 5 ekar yang kedua dua wakaf. Kemudian dia kata apa? Sumal fuqara. Kemudian kepada orang fakir. Kemudian kepada orang fakir. Kemudian kepada orang-orang yang fakir. Jadi, kalau Zaid meninggal, Zaid tadi uruskan 5 ekar. Jadi, siapa yang akan menjadi nazir, menjadi pengurus atau menjadi pentadbir harta yang asalnya diuruskan oleh Zaid tadi? Adakah Umar ataupun orang-orang yang fakir? Jawapannya adalah orang-orang yang fakir. Umar tak ada kaitan dengan 5 ekar pertama. Zaid pun tak ada kaitan dengan 5 ekar kedua. Umar tak ada kaitan dengan 5 ekar pertama. Zaid tak ada kaitan dengan 5 ekar kedua. Jadi kalau mati salah seorang daripada kedua ni, atau kedua-dua orang ni hilang kelayakan mentadbir harta wakaf disebabkan sebab-sebab tertentu, maka hak pentadbiran harta wakaf tersebut akan kembali kepada fuqara, kepada orang-orang yang fakir. Jadi orang yang fakir tu bolehlah menikmati harta wakaf ni. Yang macam ni kita tahu, harta wakaf ni kita boleh ambil apa tuan-tuan? Kita dah bincang.
kita boleh ambil manfaat. Ha, daripada lebihan bukan asal. Ha, pokok-pokok tak boleh tebang pokok ambil kayu, tak boleh. Ha, ada pokok durian, kita bang pokok durian ambil kayu durian tak boleh, tapi kita boleh ambil buah durian. Ha, ya, itu manfaat yang boleh diambil oleh orang yang dijadikan penama sebagai wakaf. Baik, selesai. Ha, okay. Selesai masalah kita tentang kematian penerima wakaf. Baik. Hukum al-waqfi ibtida'an wa dawaman. Lil-waqfi min haisul ibtida' wa dawam ahkamun mutanawwi'ah. Permulaan wakaf dan kesinambungannya. Jadi wakaf ni, permulaan wakaf dan kesinambungannya, seterusnya bagaimana harkah wakaf sebut, ada pelbagai hukum yang perlu kita bincangkan. Antaranya, idza kana al-waqfu ala mawjudin illa innahu munqati'ul akhar wa dhalika mislu qawlih waqaftu hadhihi al-maktabata ala auladi aw ala zaidin aw nusulih wa lam yazid ala dhalik sahha al-waqfu li anna maqsud al-waqfi al-qarabah wa ad-dawam. Jadi jika wakaf sebut, jika wakaf sebut diberikan kepada sesuatu yang wujud tapi ianya tidak kekal, seperti wakaf berkata, saya mewakafkan perpustakaan ini untuk anak-anak saya atau untuk Zaid, kemudian diserahkan kepada keturunannya dan tidak pula disebutkan siapa selepas itu, maka wakaf ini sah. Ha, kerana tujuan wakaf ialah untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita nak cari pahala yang berterusan, maka tidak menjadi masalah. Jadi maksud pun sampai. Bila dia kata keturunannya, maksudnya apa tuan-tuan? Keturunannya maksudnya apa? Lepas cucu, cicit lah. Lepas cicit, piut. Lepas piut dan seterusnya lah. Maka lafaz sebut tidak menjadi masalah. Baik. Dan ini adalah satu perkara yang baik. Kenapa? Li'anna sadaqata 'ala al-aqarib min afdalil qurabat. Fa idza sadaqata fa inna sadaqata 'ala ba'dahu biha. Baik, sebab apa? Sebab sedekah yang paling baik kepada aqarib. Kepada kaum kerabat. Jadi sah dan sangat dituntut. Macam kita katalah kan, nak wakafkan harta paling bagus pada kaum kerabat. Nak bagi hadiah yang paling baik, paling besar pahala pada kaum kerabat. Kebaikan yang paling banyak adalah kebaikan kita lakukan, paling banyak pahala si Allah SWT adalah kebaikan yang kita lakukan kepada kaum kerabat kita dan orang yang paling rapat kita. Jiran kita, kaum baik kita. Begitu juga dosa. Bukan baiknya. Dosa yang paling besar adalah dosa yang kita buat kepada kaum kerabat kita. Kan, dosa yang paling besar adalah kepada kaum kerabat kita, kemudian orang paling rapat kita, jiran kita dan sebagainya, sebab setiap mereka itu ada hak. Lepas tu dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqah wa 'ala dirahim thintan sadaqah wasilah. As-sadaqatu 'alal miskin sadaqah wa 'ala dirrahim thintan sadaqah wasilah. Sedekah kepada orang miskin ni sedekah. Satu pahala lah. Tapi sedekah kepada orang yang ada ikatan silaturahim. Apa dia ikatan silaturahim? Ulama kita kata yang
kita dekat rahim berjumpa dengan kita. Kita dengan adik-adik kita berjumpa di rahim mak kita. Betul tak? Ha, maksudnya kita paling dekat dengan adik-adik kita lah. Kita dengan sepupu kita bertemu di rahim nenek kita. Jadi kata rahim tak cuma jauh sikit. Ha, tapi ada silaturahim. Itu maksud silaturahim tuan-tuan. Ha, kita istilah Arab lah. Kalau Melayu lain mengeratkan silaturahim tu hubungan. Tapi kalau dalam Arab maksudnya hubungan kekeluargaan yang dekat. Kan? Jadi sebagai ulama lagi mengatakan kalau dia ni dah lah kita sedekah pada dia, sedekah kemudian ada ikatan silaturahim, dia jiran kita pula, tiga pahala dapat pahala berbaik dengan jiran. Dan macam kita kata tadi, begitulah sebaliknya, kalau buat dosa orang biasa, dosa satu dengan orang silaturahim, dosa, dan dosa merosakkan silaturahim. Kalau orang tu ada silaturahim dan jiran, dosa biasa, dosa merosakkan silaturahim, dosa merosakkan hubungan jiran. Jadi sebab tu kita kata pahala ini berbeza, dosa ini berbeza. Jadi tuan-tuan, kalau nak buat pahala yang banyak, buatlah pahala dengan orang paling rapat dengan kita. Kalaulah ada keluarga kita yang tinggal dekat dengan taman kita, buatlah pahala dengan dia sebab kita bersedekah atau memberikan hadiah hebah kepada mereka, wakaf kepada mereka, pahalanya lebih besar berbanding orang lain sebab kita akan mendapat tiga pahala. Baik. Jika wakaf sebut idza ta'attala manfaatul 'ain al-maqufa. Mana ni salah? Alif. Sorry. Idza kana al-waqfu munqati' al-awwal. Ka'an qala al-waqif hadhihi ad-dar 'ala man sayuladu li thumma 'ala al-fuqara. Batala hadha al-waqfi fi al-awwal li'adami imkani tamlikihi fil hal. Kama barra bayanuhu wa batala fi sani li'annahu murattabun ala al-awwal. Kalau wakaf itu sudah terputus sejak daripada awal lagi, tak boleh sampai sejak daripada awal lagi. Contoh orang mewakafkan, dia kata apa? Dia kata rumah ni untuk orang yang akan lahir daripada keturunan ku. Dia dah anak ke belum? Dia belum ada anak lagi. Cuma belum ada anak dah wakafkan siap-siap dah. Jadi diwakafkan pada sesuatu yang tak wujud. Jadi bila wakafkan tak wujud, satu. Kemudian dia kata apa? Kemudian kepada keturunannya. Maksud kepada anak aku yang akan lahir nanti, kemudian kepada anak-anaknya. Maka wakaf itu tidak sah. Sebab apa? Sebab penama wakaf pertama belum wujud lagi. Belum ada lagi. Maka terbatal. Dia tak boleh memiliki harta wakaf tersebut. Jadi bila yang pertama terbatal, yang kedua pun terbatal juga. Yang kedua pun terbatal juga. Sebab apa yang kedua terbatal? Sebab yang kedua ini adalah rentitan yang pertama. Kalau pertama dah terputus tak sah, maka kedua ketiga pun akan ikut hukumnya tidak sah. Jika kan al-waqf munqati' al-wasti ka'an qala al-waqif waqaftu hadha al-muntajir 'ala auladi Khalid thumma 'ala rajul thumma 'ala al-fuqara sahha hadha al-waqf liwujud al-musarrif fi al-hal wal-ma'al wa yusarrafu ba'da auladi Khalid ila al-fuqara la li'aqrab an-nas al-waqif li'adami ma'rifati amad al-inqita'. Jika wakaf sebut terputus di tengah, seperti pewakaf berkata, saya mewakafkan kedai ini untuk anak-anak Khalid, kemudian untuk seorang lelaki, kemudian untuk fakir miskin. Maka wakaf sebegini sah. Kerana apa? Kerana pemegang wakaf ketika itu, kerana adanya pemegang
pemegang wakaf ada ketika itu dan penghujungnya. Jadi selepas anak-anak Khalid, harta wakaf itu diserahkan kepada fakir miskin, bukan kepada orang yang paling hampir kepada pewakaf, kerana tidak diketahui jangka masa terputus itu. Jadi sah, tidak menjadi masalah. Ha, kan? Masalah kalau tiba-tiba lelaki yang kat tengah-tengah tu, contoh kata dia Umar, dia kata saya wakafkan harta ini kepada anak-anak Khalid. Anak-anak Khalid ramai, maksudnya selagi mana anak-anak tu juang, selagi mana ada tu juang tu, maka lelaki tu takkan dapat lah. Katalah selepas anak yang keenam lelaki tu meninggal, putus tuan-tuan. Jadi macam mana? Kan, akan terputuslah kesinambungan harta wakaf tersebut. Kan, sepatutnya laki itu dulu, kemudian seterusnya. Tidak menjadi masalah. Kalau terputus tengah-tengah, tak ada masalah. Laki itu tak ada, maka harta tersebut akan terus berpindah kepada fakir miskin. Tak, dia tak kira macam tadi. Dia tak kira macam tak ada penama. Dah, tak ada masalah. Kalau penama tengah-tengah meninggal, pindah selepas dia macam mana. Kalau tak ada penama, barulah diserahkan kepada orang yang paling rapat dengan orang yang mewakafkan harta. Dia yang paling layak untuk menguruskan. Tapi kalau terputus tertengah, selepas tu ada lagi siapa? Anak-anak Khalid tu lepas meninggal, tak ada dah laki ni. Jadi boleh terus berpindah kepada fakir miskin, tidak menjadi masalah. Baik. Al-wilayatu 'ala al-mawquf. Kekuasaan atau pengawasan terhadap harta yang diwakafkan. Ha ni. La budda fil waqfi min nadhir yanzuru fi amri. Ha ni kita tadi kata tadi ni, tidak boleh tidak harta wakaf ni mesti ada nadhir. Nadhir yang memerhatikan, mengawasi harta wakaf tersebut, wa yaqumu ala masalihi, dan melaksanakan maslahat-maslahat, keperluan-keperluan untuk menjaga harta wakaf tersebut. Harta wakaf tidak sepatutnya terbiar, wal muhafadhatu alaih wa infaku mawaridi fil jihati allati nassa alaiha alwaqif, dan menginfakkan, menggunakan hasil-hasil yang datang daripada harta wakaf tersebut seperti mana yang telah ditetapkan oleh pewakaf, nak serahkan kepada siapa, nak serahkan kepada siapa, hasil wakaf ni, manfaat wakaf ini nak serahkan kepada siapa. Jadi tak boleh tidak mesti ada seorang pengurus. Baik. Haqqun nasi bil wayati an al-maquf wa man yu'ayinul waqif nafsuhu. Orang yang paling berhak menjadi pengawas, menjadi nazir, nazirlah senang tuan-tuan ya, adalah orang yang ditentukan oleh pewakaf sendiri. Jadi dia adalah orang yang paling berhak. Sekarang kalau kita wakafkan harta sekarang ni, siapa nazir kita? Undang-undang sekarang ni, undang-undang kita sekarang muib ya? Majlis orang Islam faham. Jadi kita bila wakafkan harta, maka muib lah yang akan jadi nazir, sebab kita akan serahkan pada muib. Kemudian muib akan melantik orang yang memudirkan masjid. Antara orang yang dilantik adalah nazir masjid. Kan nazir-nazir kan? Daripada tu lah perkataan nazir dia. Nazir masjid ni sebab dia menguruskan harta wakaf. Seperti mana kita tahu, masjid ni mesti dibina di atas tanah wakaf. Jadi dia menguruskan harta wakaf, sebab tu nama dia nazir. Nazir. Realitinya nazir ini adalah orang yang paling berkuasa terhadap masjid. Tapi malangnya nazirlah pegawai masjid yang paling sikit dibayar.
Jadi tak betul ya? Sebab tanggungjawab dia besar. Ini realiti yang pahit untuk kita telan. Kalau cleaner bayar murah, bising kan? Apa ni cleaner bayar murah? Gaji berapa cleaner masjid tu? RM1,000. Apa ni RM1,000 je cleaner? Patut tinggi lah. Tapi bila tukar, jadi nazir. Nazir ni antara tugas yang dia buat bersihkan tandas juga kan? Banyak lagi. Apa dia? Buka masjid, siapkan. Kerja dia lagi banyak daripada cleaner banyak. Tapi sebab nama dia ada agama sikit, nazir, elaun dia sikit. RM400. Okeylah nazir RM400. Nak berapa lagi? Cuba tukar. Cleaner. Yang tugas saya dan kuasa lagi sikit daripada nazir. Tugas dia bersihkan je. Nazir ni macam-macam. Dia kunci, kan? Dia pegang kunci dia ni. Jadi kuasa lebih besar. Cleaner ni kuasa lebih rendah. Saya cerita nazir ni jawatan lagi tinggi. Cleaner jawatan lagi rendah. Tapi kalau cleaner, gaji RM1,000 orang mengamuk. Betul tak? RM1,500 lah. Kan? Gaji minima. Tapi kalau nama nazir, kan? Walaupun jawatan lagi tinggi, tugas lagi banyak, allowance sikit. Itu yang pahit untuk kita dengar dan kita perlu ubahlah perlahan-lahan. Kita perlu ubah. Kan? Sebab dia ni orang yang besar, peranan dia besar. Kan? Sebab apa? Sebab dia mengawasi harta masjid. Itu dia, namalah kan. Tapi kalau ikut sekarang ni, nazir ni tugasnya, tugas nazir ni bukan pada nazir je. Pengerusi pun nazir juga. Pengerusi masjid lah nazir paling besar. Jadi kalau pengerusi tak boleh buat kerja semua tentang masjid, dia akan nanti orang untuk bantu dia. Jadi mereka nazir lah. Okay, baik. فإن شرط النذر على الوقف لنفسه كان له النذر عليه وكان أولى الناس به فإن شرطه لغيره أو شرطه لغيره واحدا كان أو أكثر اتبع شرطه سواء فوض الناذر بهذا النذر على الوقف حال حياته أم أوصله به لأنه المتقرب mutaqaribu ila Allah bi sadaqah fa yattabi'u syartuhu fi nadri kama yattabi'u fil masarif wa ghairiha fa in ja'ala al wilayatu li fulan fa in mata fa li fulan fa jaza tahqiqan li raghbatihi fi nadri ala waqfi. Baik, tapi sungguh pun begitu sebenarnya ada kebaikan yang melebihi keburukan, kebaikan lebih banyak berbanding keburukan kalau kita letakkan wakaf ini pada badan yang berautoriti. Ada lebih banyak. Nazir ni adalah badan berautoriti, adalah lebih banyak. Sebab apa? Sebab badan autoriti ni tak berubah. Betul tak? Untuk-untulah. Jadi untuk ianya diselewengkan susah. Tapi kalau letak atas nama individu sebagainya, masalah ya, orang ni boleh berubah kan, dan sebagainya. Jadi boleh menyebabkan keterisan atau penyewingan, kemungkinan penyewingan itu lebih besar. Baik, jika wakaf mensyaratkan pengawasannya lakukan sendiri, dia nak awasi sendiri, dia tak ada masalah ya. Wakaf dia boleh jadi nazir, dia boleh jina, nazir, tak ada masalah. Cuma dia tak boleh ambil manfaat pada harta wakaf tersebut. Macam kita bincang sebelum ni kan, kita dah bincang kan. Orang yang mewakafkan harta tidak boleh mengambil manfaat daripada harta yang diwakafkan. Melainkan beberapa perkara yang tidak boleh dielakkan. Contoh apa? Contoh macam masjid. Diwakafkan masjid. Takkan dia tak boleh sembahyang kat masjid? Kalau tak boleh, macam pelik pula kan? Jadi itu sebenarnya tak boleh, tapi dia beli keringanan masjid. Lagi apa? Lagi kalau punca air dia wakafkan ni telaga atau wakafkan tangki air. Katalah kita ni selalu tak ada air, dia pun tak tangki besar macam masjid ni, buat satu tangki. Rumah dia kat situ. Jadi atas maslahat, sebab
takkan nak buat tangki khusus untuk dia. Boleh pakai tangki air ni atau telaga atau tanah kubur. Dia wakafkan tanah kubur, kubur dia boleh kuburkan situ. Ada pun benda-benda lain dia tak boleh ambil manfaat. Dia wakafkan kereta, kemudian naik kereta tu, tak boleh naik kereta tu dah. Dia wakafkan rumah, kemudian nak duduk rumah tu, tak boleh duduk rumah tu dah. Sebab apa? Sebab harta tersebut dia dah lepaskan. Macam wang yang ludah tapi jilat balik. Dia dah bagi pada orang, dah serah pada Allah dah, tiba-tiba dia gunakan balik. Ha, dia tak boleh ya. Tapi dia boleh menjadi nazir. Dia boleh jadi pengawas, dia boleh jadi pemerhati. Dia boleh menjadi orang yang menguruskan harta, tengok ha, apa rosak ke tak rosak ke, tidak menjadi masalah. Dan inilah yang paling afdal dan dia orang paling layak. Jika dia mensyaratkan kepada orang lain, maksudnya masa wakafkan harta tu dia mensyaratkan kepada orang lain, seorang atau lebih, sama ada dia mensyaratkannya ketika hayatnya atau melalui wasiatnya, maka syarat tersebut perlu dipatuhi. Kerana dia telah menjadikan sedekahnya itu sebagai satu perkara taqarrub ila Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena ikutlah. Kalau dia kata aku nak si fulan bin si fulan yang jadi nazir bagi masjid ni, yang uruskan masjid ni, yang uruskan kan dia tetapkan, maka kena ikut apa yang telah ditetapkan. Maka fayattabi'u syartahu fin nadri, kita ikut syaratnya nazir nak pilih siapa, seperti mana kita ikut dalam urusan-urusan masarif. Masarif peruntungan dana. Dana-dana tu untuk siapa? Nah kan, kita pun ikut orang yang mewakafkan. Faqad kana Umar radhiyallahu anhu yali amra sadaqati. Tuma ja'alahu li Hafsah bintihi radhiyallahu anha talihi ma'asha, tuma yali ulu ra'yi min ahliha. Rawahu Abu Dawud. Kan, sebab Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dia pernah uruskan sendiri harta wakaf dia. Kemudian diserahkan kepada anak perempuannya Hafsah. Lepas Hafsah barulah diserahkan kepada orang-orang yang terpilih dalam kalangan keluarga Sayyidina Umar. Hadis daripada Abu Dawud. Okay. Namun begitu, wa in lam yashtari al-waqif an-nadru 'ala al-waqfi li ahad, فَالنَّذِرُ إِنَّ إِذٍ لِلْقَادِي لِأَنَّ لَهُ النَّذْرُ عَامُ فَكَانَ أَوْلَى بِنَذْرِ فِي الْوَقْفِ. Jika pewakaf itu tidak mensyaratkan pengawasannya, tidak syarat siapa nazir, dia tak letak siapa, maka pewakaf, maka pengawasannya serahkan kepada al-qadi, kepada kadi lah. Kadi ni maknanya pemerintah lah. Ha, ikutlah pemerintah letak pengurusan harta wakaf pada siapa. Ha, kita jangan literal sangat. Baca kadi, tiba-tiba muid urus kita marah. Saya nak tanya, kadi bawah Jabatan Agama ke Majlis Agama? Kadi bawah Jabatan Agama Islam Faham. Tak boleh. Sebab dalam kitab saya baca qadi. Qadi. Ha. Dan kitab saya baca qadi. Jadi qadi ni bawah Jabatan Agung Islam Faham. Jadi saya nak harta saya diuruskan oleh Jabatan Agung Islam Faham. Orang tak faham tuan ya. Qadi ni dulu tugasnya bukan terhad macam qadi sekarang. Tugasnya lebih besar. Dia jaga satu daerah. Dialah hakim. Dialah qadi. Maksud tugas qadi ni telah dipecah-pecahkan. Jadi tuan-tuan kita jangan literal sangat. Bila baca kitab qadi, saya nak qadi Kuantan yang urus. Tak kisahlah bidang kuasa dia ke bukan benda kuasa, sebab dalam kitab macam tu lah. Tak betul ya. Qadi kat sini maksudnya pemerintah lah. Jadi kalau pemerintah dah tentukan, sekarang kita dah pisahkan. Kan ada benda yang muid uruskan, ada benda yang Jabatan Agama uruskan. Ada negeri yang ada satu jabatan je, tak ada muid, tak ada jaib, tak ada jabatan, tak ada majlis agama sekali je. Bawah satu pengurusan. Ada negeri yang dah diasingkan. Kita ikutlah apa yang pemerintah telah tetapkan. Makna kata, kalau ada harta wakaf yang tidak ditentukan oleh nazirnya,
Kalau ikut undang-undang kita dipaham, maka nazir itu akan haknya akan berpindah kepada siapa? Kepada Majlis Ugama Islam Pahang. Kemudian terpulang kepada Majlis Ugama Pahang nak melantik siapa untuk uruskan harta tersebut sebab ianya di bawah bidang kuasa mereka. Jadi begitu. Kalau tak kumpulkan, maka akan berpindah kepada Majlis Ugama Islam Pahang. Baik. Syurutul wali ala al-waqif. Syarat-syarat nazir tadilah. Apa syarat-syaratnya? Linnadiri fil waqfi syurut hatta yasihu an hatta yasiha an yakuna nadiran. Bagi nazir ni, orang menguruskan harta wakaf ni ada banyak syarat. Ada beberapa syarat agar dia layak untuk menjadi nazir. Wa hadhi syurut hiya, syarat-syarat ini adalah yang pertama al-adalah. Dia mestilah seorang yang adil. Wa hiya al-istiqamatu fi umuriddin. Dia mesti istiqamah, maksud adil ini dia mesti istiqamah dalam urusan-urusan agama. Dia mesti istiqamah dalam melaksanakan kewajipan-kewajipan agama. Orang yang terkenal tinggal sembahyang, tak adil. Orang yang terkenal banyak melakukan dosa secara terang-terangan, tak adil. Dia tidak dianggap sebagai istiqamah dalam melaksanakan agama. Tapi nahnu nahkum ala zawahir fallahu yatawalla sarair. Kita hukum tengok orang adil tak adil, zahir dia macam mana je. Tak payah cek kat rumah. Tak payah cek kat rumah dia buat apa. Tanya si dia, dia pagi bangun tak? Si bangun tak? Dia buat dosa tak kat rumah? Apa dosa dia buat? Tu tak perlu tuan-tuan, tak perlu. Cukup orang nampak. Macam orang nampak, tanya orang kampung nampak. Dia ni macam mana? Dia ni baik. Dia ni tak tinggal sembahyang. Kan dia ni tak buat dosa terang-terangan. Kan? Tak pernah nampak pula dia buat dosa. Sama ada dosa itu percakapan atau perbuatan, kan? Dia tak ajing, kita nampak dia buat macam tu. Maka sudah cukup untuk dianggap sebagai adil. Jangan kaji-kaji, kan? Jangan kaji-kaji secara mendalam. Tengok secara umum, secara umum je. Nabi kata apa? Ma raba'na lana salahnu. Benda yang kita tak nampak, bukan jelas, tak payah cik cari. Lana salahnu. Benda yang jelas je. Benda yang jelas je. Tak payah cari keturunan macam mana. Saya ada seorang Allah, dia nak berkahwin dengan orang Indonesia. Perempuan Indonesia lah. Perempuan Indonesia. Nak kahwin dengan abang dia. Jadi Ustazah ni mengaji Mesir. Abang dia tak mengaji Mesir pun, abang dia kerja biasa je. Tapi Ustazah ni mengaji Mesir. Abang nak kahwin dengan seorang perempuan Indonesia. Dia pun tanyalah kawan-kawan macam mana. Kawan-kawan cakap, oh Indonesia ni bagus lah, bagus. Dia tak puati, tuan-tuan. Bila kaji-kaji, tanya-tanya orang terdekat, bagus, tak puati. Dia kata apa, saya nak pergi Indonesia, nak kaji keluarga dekat sana macam mana? Dia kecil-kecil macam mana? Wah, kalau macam tu jenuh kita, tuan-tuan. Ustazah tu, kalau kita kaji kecil-kecil macam ni, jenuh nak jawab dia. Tak payahlah macam tu, tuan-tuan. Tak apalah, cukup kita tanya. Dia macam mana? Okey, adil, baik. Dia okey. Dah lah, cukup lah. Tanya orang yang terdekat. Sama ada kawan ataupun lawan, kalau orang kata dia okey, dia adil, dia orang amanah, maka kita boleh terima dia. Yang kedua, al-kifayah. Wal muradu biha quwwatu syahsi wa qudrati ala tasarruf fi ma huwa nadirun alayh wa ihtida'u ila mahasin awjuh tasarruf. Yang kedua, mestilah orang yang berkemampuan, iaitu orang yang punya kekuatan dan keupayaan untuk menjalankan tugas-tugas nazir tadi di samping menguruskan ke arah penggunaan yang terbaik. Senang cerita, kita lantiklah, nak lantik nazir, lantik orang yang paling berkelayakan, yang paling faham tentang harta tu. Saya ambil contoh. Kalau tuan-tuan nak wakafkan harta berbentuk kebun sawit contoh, 10 ekar. 10 ekar, nak cari orang yang nazir ni, orang jadi pengawas atau orang yang memerhati keluar masuk apa semua macam mana. Tuan-tuan yang lantik orang macam saya. Saya setandang sawit pun tak pernah angkat. Lahir Kuala Lumpur. Mana kan? Setandang sawit pun tak pernah angkat. Harga sawit pun tak pernah tahu.
Kan? Jadi kalau tuan-tuan latih saya, macam saya, saya dianggap orang yang tidak ada kifayah. Tidak kemampuan. Walaupun kekuatan ada, masih muda, boleh belajar. Tapi saya bukan orang yang ada kemampuan. Saya bukan ada latar belakang terhadap perkara itu akan menyebabkan efek buruk pada harta wakaf. Nak cek nazir, kena cari orang yang boleh mengembangkan harta wakaf. Orang yang boleh menguruskan harta wakaf. Orang yang boleh maksimalkan manfaat yang orang dapat pada harta wakaf. Sebab apa? Sebab tujuan asal orang wakafkan harta, dia nak orang dapat manfaat. Semakin banyak orang dapat manfaat, semakin banyak dia dapat pahala. Jadi orang yang dilantik mestilah orang yang berkemampuan. Berkemampuan itu bukan sahaja tenaga, bahkan mestilah ada latar belakang dan silap-wiluk memahami harta yang diuruskan tersebut. Okey tuan-tuan, saya rasa cukup setakat ini, insya-Allah kita sambung di lain hari. Aku luqau li hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.